Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, di samping membaca doa setelah kita selesai berwudu, kita juga dianjurkan membaca sebuah surah pendek, yaitu surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, para sahabat, apa rahasia membaca surah Al-Qadr ini setelah kita selesai berwudu? Rahasia keutamaannya disebutkan dalam hadis dari Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Tanqihul Qaul, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mamin abdin walam ro'atin tawaddu'a fa ahsanal wudu'a." Jika seseorang yang berwudu, ia baguskan wudunya. Thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha. Lalu dia membaca surah Al-Qadr sampai selesai sebanyak satu kali, illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin, maka Allah akan memberikan kepadanya 100 derajat dari setiap huruf yang dibacanya dari surah Al-Qadr. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan Allah akan menciptakan dari setiap tetes air yang menetes dari wudunya satu malaikat yang memintakan ampunan untuknya hingga hari kiamat. Jadi rahasia keutamaan membaca surah Al-Qadr setelah selesai berwudu adalah kita akan dinaikkan derajat kita sebanyak 100 derajat dari setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Qadr. Dan dari setiap air yang menetes dari wudu kita, ada satu malaikat yang memintakan ampunan untuk kita hingga hari kiamat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.